adalah penting bagi kita, bagi pemerintah kota, kabupaten untuk harus utamakan kembali program Citarum Harum dan mengalokasikan anggaran yang memadai, anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan revitalisasi Das Citarum. Kegiatan dan program yang tidak dapat berjalan dengan optimal pada tahun ini diharapkan dapat kita percepat di tahun depan, sehingga rencana kita, timetable kita bisa kita capai. Harus diingat pemulihan Das Citarum adalah contoh untuk rehabilitasi pertas. Saya juga ingin menyampaikan bahwa ada 18 juta masyarakat kita yang tinggal di bantaran Kali Citarum ini. Target kita 2020 sebenarnya hanya cemar sedang karena urutannya. Tapi oleh berkat kerja luar biasa, Pak, dan juga tapi intinya ini kinerja luar biasa, kami melewati status cemar sedang, Pak. Ya, di 40-an langsung hari ini statusnya cemar ringan. Nah, kemudian nanti di akhir kita berharap mutu airnya sudah masuk kelas 2. Ya, jadi ikan-ikan sudah bisa berenang dengan baik, manusia juga sudah bisa berenang.